Mandi mandi kelegadaan bendera. Coba kembangkan benderanya, Pak. Lihat, Pak. Lihat benderanya, Pak. Aduh, Pak. Masa musalam yang hangat kan bikin kau bendera hangat. Oh, ya harus kita. Ya harus dong. Nak mata orang sepedi. Oke, Pak, bisa disampaikan apa yang terjadi tadi sebentar ini, Pak? Ya, karena saya selaku Babinsa di Nagari Gadut, saya dapat informasi dari masyarakat bahwa bendera SMP 2 Gadut, SMP Negeri Gadut, karena tidak layak dipakai. Karena yang biasa bendera naik jam 6, turun jam 6 sore. Dengan terpaksa saya menurunkan bendera enggak, yang pertama tali enggak ada, yang kedua bendera enggak layak dipakai, sudah ada rambu-rambunya. Dengan terpaksa kita menggantikan, menurunkan bendera, harus dinaikkan lagi. Itulah kronologisnya, harus, karena kita undang-undang bendera merah putih ada. Dengan terpaksa kita menurunkan siang hari, langsung dinaikkan lagi. Dengan bendera yang sama, bendera yang rusak, dengan bendera yang sama kita naik lagi. Bagaimana pendapat Bapak tentang kejadian ini? Ya nggak layak, nggak pantas seharusnya. Seharusnya SMP bagus, benderanya nggak bagus. Apalagi bendera SMP kita di pinggir jalan, harusnya nggak terjadi kayak ini. Itulah, saya selaku Babinsa bertanggung jawab untuk menurunkan dan menaikkan bagaimana baiknya bendera itu. Nah, itu. Terima kasih, Pak. Ya, maaf dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Sersan 2 Editorial. Terima kasih.